Puluhan warga di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulsel, rela antri berjam-jam demi mendapatkan tabung gas LPG 3 kg. Mereka rela antre di bawah panas terik matahari demi mendapatkan tabung gas LPG harga normal. Pasalnya, ketika mereka membeli di pedagang eceran harganya melonjak tinggi. Muh Basir, salah satu warga yang turut antre, mengaku sudah mengantre 3 jam lamanya. Ia pun meminta agar Pertamina melakukan pemantauan harga di tingkat pengecer karena selisih harga yang jauh. Antrean panjang itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, warga yang hendak membeli tabung melon tersebut harus menyodorkan kartu identitas, KTP, lebih dahulu. Tujuannya, agar tidak ada yang melakukan penimbunan lantaran telah dijatah oleh pihak pangkalan. Harus pakai KTP lalu kita masukkan di aplikasi, karena kalau tidak, biasa dobel-dobel, ujar pengelola pangkalan Naharia. Lebih lanjut Naharia menjelaskan, antrean itu bukan karena kelangkaan. Melainkan, karena proses pembelian yang harus melalui tahap registrasi KTP. Pasokan yang didapat, kata dia, antara 120-130 per harinya. Jam berapa yang antri di sini, Pak? Kalau saya tadi jam 9 Pak, pagi saya antri di sini. Ini kan sudah hampir jam 12, Pak, ya? Sudah dapat atau belum? Belum, Pak. Belum dapat. Ya, tolong sampaikan kepada kepala Pertamina di Indonesia. Tolong diperhatikan masyarakat itu di bawah. Jangan sampai kayak begini saja, toh. Kelihatan begini. Kita bawa berapa tabung ini? Saya bawa 2 tabung, ya. 2 tabung. Ya. Itu untuk kebutuhan berapa hari biasa, Pak? Ini butuh 15 hari, Pak. 15 hari. Ya. Berarti memang untuk kebutuhan rumah entah aja, Bu. Iya. Seperti apa antrian gas di sini, Bu? Dari pagi itu orang sudah antri karena semua mau dapat. Nah, ini yang penting ada namanya di aplikasi saya kasih. Kalau rumah tangga itu bisa dapat 1, kalau usaha mikro dapat 2. Usaha mikro dapat 2. Dibatasi memang, Bu, Di? Dibatasi memang. Karena ini dari antri. Yang warga yang bawa harus tunjukkan KTP dulu, ya? Iya, KTP simpan, karena biasanya memang siandai tidak antri, Pak, toh. Saya bisa langsung dikasih masuk aplikasi, toh. Tapi karena antri, ya. Jadi selesai antrian, saya dikasih masuk. Ya, berarti saya sudah tahu yang mana masuk aplikasi. Berarti ini tidak langka, Bu, cuma ini, ya? Tidak, di sini merupakan satu minggu, Pak. Kalau kita dapat pasokan di sini berapa? 130. Hari Jumat 120. Tiap hari memang ada pasokan masuk, Bu. Ada, Rabu, Jumat, Sabtu. Tidak langka, cuma itu nih, karena langka itu karena tidak bisa sembarang orang bawa, toh. Iya. Yeah. Itu kan supaya yang pakai itu yang pantas-pantas saja, yang luar. Itu kan biasa dia yang anbar kali, segala macam itu pakai. Itu aplikasinya bagaimana, Mas? Ini. Nomor KTP-nya dikasih masuk, Budi? Iya, aku di sini ke tempat jumpa deh. Itulah. Berapa didapat, Bu?